Hai, hola hora, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, ada aku kiriman ru yang recent si Reza. Ini saya ambil dari channel Reza Zeneponto. Dia cover lagu Bintang di Hati ini, kalau nggak salah lagu Melly Goeslaw ya. Oke, penasaran ya guys, seperti apa dia cover lagu ini, dan aku apa ya, tetap wajib reaction Reza ya, karena emang suaranya luar biasa banget ya. Oh iya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Kita langsung aja reaction 1, 2, 3. Oh, suara pianonya itu enak banget. Wow. Stop. Serasa apa ya, Nika Ardila yang mengcover lagu ini gitu loh. Bener ya. Bener banget serasa Nika Ardila yang mengcover lagu ini, Bintang di Hati. Sepertinya Nika Ardila kayak lahir kembali gitu ya dengan adanya si Reza. Wah. Jadi gimana gitu, jadi merinding gitu ya. Lanjut. Oh. Aduh. Aduh, liriknya penuh. Ini. Liriknya tuh. Oh. Tidak bisa berkata-kata, guys. Aduh. Liriknya, emang lirik lagu ini apa ya, gila menurut aku ya. Beda dengan lagu-lagu yang lain, liriknya itu dalamnya juga dalam banget gitu kan. Jadi kita sangat menikmati sekali. Wah, luar biasa nih. Reza juga pembawaannya santai. Nika Ardila, jadi benar serasa dengar Nika Ardila yang nyanyi gitu ya. Wah, oke. Gak bisa saya berkata-kata guys ya. Dan ini ada komentar ya, coba kita baca. Lagu ini menceritakan tentang sahabat sejati Melly Goeslaw adalah kematian Nika Ardila. Suara syahdu yang merdu candu dan rindu mancap pisan Neng Reza pokoknya. Oh, berarti lagu ini menceritakan tentang sahabat sejatinya Melly Goeslaw, yaitu Nika Ardila ya. Wah, pantasan dalam banget gitu ya. Liriknya itu beda pada lagu-lagu pada umumnya gitu kan. Wow, lanjut. Hai. Aduh, nggak bisa ngomong lah. Aduh. Hidupku.
nggak bisa berkata-kata. Hei. Gak bisa berkata-kata gitu ya, seperti kita ini ya, jadi teringat masa lalu, masa-masa keemasan lagu Selorok. Suara pianonya gila, parah. Aduh, enak banget. Dia pintar memainkan setiap nada itu, guys. Menjadi ada nyawanya. Aduh. Hai, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa ngomong apa lagi. Lagu ini ciptaan bintang, lagu ciptaan Melly Goeslaw ya. Terus, jadi kita dibawa Reza ke masa yang lalu-lalu di saat Nikah Ardila itu di puncak karirnya gitu kan. Luar biasa ya, Reza. Jadi kita dibawa ke tahun 90-an, 80-an, 2000-an ya. Wah, keren banget ini Reza. Oke, semoga ini trending ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe Horas.